Masih jauh mas ikannya, walaupun baby merah ya. Ah imam ya merah itu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Seperti biasa kali ini saya akan berbagi rahasia mempanikan masalah kita sobat. Yuk tonton dan simak videonya, jangan skip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya. Bahan yang pertama kita punya satu bungkus ikan yang kecil ya, ini harganya 3.000an saja sobat. Kita gunakan semua satu bungkus ya. Yang selanjutnya kita punya satu butir telur ayam rebus ya sobat ya. Ini saya gunakan kuningnya saja, kita gunakan semua satu butir ya sobat. Untuk bahan selanjutnya kita punya jempol amis spesial ya sobat ya. Kita gunakan cukup 2 sendok makan saja. Dua sendok ya sobat ya. Dan agar lebih gurih kita tambahkan 1 sendok umpan katulampa ya. Kita gunakan 1 sendok makan saja sobat katulampanya ini. Satu sendok ya sobat ya.
Iya, aromanya lebihnya ke aroma gurih ya sobat ya. Umpan ini insya Allah akan babon ikan lame juga ikut makannya sobat ya. Ini saya beri acaran cuma Rp5.000 saja ya sobat. Ini kurang lebihnya 30 gram saja sobat ya, bahannya kalau kita gram. Dan untuk penguat aroma umpan dan pengawetnya kita gunakan biosolar sobat ya. Kita cukup gunakan satu tetes saja sobat ya. Untuk biosolar ini cocok di segala media umpan ya sobat ya, baik pelet ataupun umpan putih ataupun umpan kuning, insya Allah masuk ya sobat ya. Fungsinya biosolar sebagai penguat aroma dan pengawet umpan ya sobat ya. Oke sobat, media sudah siap digunakan, yuk kita langsung lancing saja. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Ya, Mas. Ikannya. Walaupun ready. Merah ya. Ah, emang ya. Merah itu. Hati-hati.